aku lagi birak Transformer. Ini ada Transformer Revenge of the Fallen dari Takaratomy. Harganya Rp799.000. Hampir 1 juta guys. Warnanya agak gelap-gelap guys, Transformer. Karakter Optimus Prime. Aku suka Optimus Prime ini guys. Mentaruhkan nyawa untuk umat manusia guys. Dan ini ada Decepticon yang jahat guys. Ini asistennya Megatron yaitu Starscream. Ini Transformer edisi yang pertama guys, bukan Revenge of the Fallen. Kalau berubah menjadi pesawat jet seperti ini guys, warnanya abu-abu guys. Dan yang ini ada Transformer Robot in Disguise. Dan ini ada Sideswipe dan Great Beat. Berubah menjadi pesawat jet mini guys. Dan yang ini ada versi yang sedang guys, yaitu Slug Dinobot guys. Ini Transformer Power of the Prime. Harganya Rp299.000. Dan yang ini ada Transformer The Last Knight dari Decepticon, yaitu Berserker. Berserker ini aku nonton film Transformer yang Dark of the Moon, dia muncul guys pakai mobil seperti ini guys. Mobil polisi. Dan di bawahnya ada Swoop dari Autobot yang baik guys. Dia berubah menjadi burung guys, burung. Soalnya dia Dinobot. Dan yang ini ada Decepticon, Transformer Power of the Primes, Dreadwing, Decepticon guys yang jahat. Dan yang ini ada Jazz. Jazz ini guys, waktu dia di Transformer yang pertama, ini kan Power of the Prime, dia Transformer yang pertama, dia sudah meninggal guys, soalnya dibunuh oleh Megatron. Sayang sekali guys, Jazz nih, Autobot. Dan yang ini Transformer Robot in Disguise, yaitu ada Soundwave dan asistennya Laserbeak. Soundwave ini asistennya emang Laserbeak guys, soalnya pas di film Transformer Dark of the Moon asistennya ini guys menghancurkan Sam Witwicky. Dan yang ini ada Transformer Robot in Disguise yang Optimus Prime. Dan yang ini High Test. Dan High Test ini bisa berubah guys menjadi mini tank. Aku suka sama Optimus Prime. Nih, Robot in Disguise. Dan yang ini ada Starscream yang di film Transformer of the Prime yang Decepticon guys. Ini ada senjatanya. Dan ini aku enggak tahu kayaknya ini Energon guys. Dan yang ini juga ada senjatanya. Harganya Rp499.000. Dan di bawahnya ada Transformer Power of the Prime guys yang karakter Optimus Prime generasi yang pertama muncul guys. Dia berubah menjadi truk tua guys, seperti ini truknya. Pas di Transformer yang keempat, Optimus Prime yang ini berubah menjadi truk yang busuk guys, yang sudah lama karena umat manusia pernah membunuh Autobot. Dan di sebelahnya ada Rodimus Prime. Ini juga raja Autobot guys. Sebelum Optimus ada guys, dia sudah muncul. Dialah yang menciptakan Autobot. Namanya Rodimus Prime. Dia muncul di film Transformer Power of the Prime.
banyak pilihannya, datang aja ke Toy City Qmall Banjarbaru guys. Sini banyak banget Transformernya guys yang terbaru. Oke guys, sekian dulu video mereview Transformer guys. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Tonton terus video yang lainnya guys. Dadah.